Pemirsa tidak harus jauh-jauh melancong ke Malaysia untuk menikmati kari kambing yang kaya rasa rempah. Di salah satu rumah makan di perbatasan Kabupaten Madiun dan Ponorogo, kini telah tersedia. Untuk menikmati makanan negeri jiran tersebut, pembeli hanya merogoh Rp20.000 per porsinya. Kari kambing merupakan salah satu andalan menu khas Malaysia. Daging kambing dengan rempah-rempah semakin memanjakan lidah penikmatnya. Kini, warga Kabupaten Madiun maupun Ponorogo tak perlu jauh-jauh ke Malaysia. Pasalnya, di rumah makan Singgah Selalu Dua di perbatasan Ponorogo Madiun ini mempunyai menu khas negeri jiran tersebut. Salah satu penikmat kari kambing Kurnia Berlin mengaku senang dan suka dengan sajian satu ini, sebab perpaduan rasa rempah dan pedas semakin menggugah selera. Enak. Ini baru pertama atau gimana? Iya, baru pertama. Ini tadi makan apa? Kari kambing. Kalau dibandingkan sama yang biasa-biasanya di daerah sini, beda nggak? Beda. Rasanya gimana? Lebih kuat ya? Iya. Rasa yang khas itu diracik langsung oleh Susan yang merupakan jebolan pekerja koki Malaysia. Ia belajar puluhan tahun untuk memasak kari kambing khas Malaysia, mulai rempah empat sekawan atau kayu manis, cengkeh, kapulaga, bunga lawang, lalu daun kari dan susu evaporasi pengganti santan. Saya menonjolkan menu ala khas Malaysia, seperti kari kambing original yang rempah-rempahnya saya racik khas dari Malaysia sendiri. Import bahan bumbunya, bahan dasarnya import dari Malaysia. Emang sebelumnya sudah berpengalaman masak ini di Malaysia atau gimana? Iya, kebetulan saya memasak nasi campur atau mix vegetable atau di sini dibilang prasmanan lebih daripada 10 tahun. Selain kari kambing, di sini juga ada berbagai menu lainnya, seperti rendang daging, gulai kikil, lodo ayam, berbagai macam nasi goreng, dan lain sebagainya. Ega Patria, CTV, Ponorogo.